Pembatasan sosial berskala besar. Akibat pandemi Corona, sejak April 2020, akhirnya pemerintah memutuskan untuk mengambil langkah new normal. So, ini adalah kisah tentang tiga sekawan di bilangan Jakarta Utara. Ketiganya mempunyai sifat yang berbeda. Yang satu ini namanya Dwiki, yang paling muda dari ketiganya. Kerjanya suka marah-marah melulu. Kalau yang ini si Ateng, anak gaul pada umumnya, tapi dialah yang paling peduli sama teman-temannya. Sehat, Dor. Tapi kalau ada cewek juga enggak apa-apa. Kalian ya. Kalian lah. Bung jomblo, Dor. Ngomong-ngomong aja dapet. Yo, Dor. Gereja mana sih? Lu ingat enggak? Enggak tahu nih Raja. Mana ya? Tegar janjian jam berapa? Dia emang telatan ya anaknya ya? Telatan Gereja banget mah, ya? Dia anaknya. Emang parah tuh anak. Udah tunggu aja dulu dah. Ntar kalau itu tinggal aja tinggal kalau enggak ada datang. Tinggal aja lah. No, si Reja Noki berdatang akhirnya. No. Woi, ya. Dan yang ini si Reza, merasa paling tua tapi ngeyel kalau dikasih tahu yang benar. Hai sadar. Kenceng nih, sampai mau berani balapan. Yakin lu naik sepeda ini? Yakin gua. Kami mah berapa aja. Jangan lihat model sepedanya, men. Yang kencengnya. Kita dulu waspada mana? Yakin lu? Lagi covid gini, Ber. Yakin, salah. Corona mah gak bakal masuk badan gua, kebal. Ber banget lo orang ini, Do. Kita mau olahraga aja, jaga kesehatan, pakai masker lah. Corona gua, salah. Udah kebal gua. Yakin lu? Yakin. Lepas tangan ya. Lepas tangan yang mau lepas tangan. Kalau lu kena covid, gua mau deket-deket lu nih. Iya. Oke. Tau gua, malu jauh. Gak apa-apa. Apa ya? 50 meter. Iya. Ber banget lah emang deh orang ini, Do. Ah, udah. Udah, ayo. Ki, Reja mana Ki? Reja mana? Reja mana tuh? Reja mana? Reja nggak ada. Nah kan, ini nih salah satu akibatnya di situasi new normal ini, bisa kena pelanggaran dan juga denda. Tapi bukan itu yang harus ditakutin, takutin sama virus itu sendiri, karena itu memang ada. We're survivor together for life.